May I have your attention, please? Beneran mata deh. Gue Desti, gue Pipi. Di video kali ini kita mau cobain menu barunya lagi. Ini sebenarnya nggak menu baru sih, cuma tambahan aja. Iya, si sambal doang yang menu baru karena ini sebenarnya ayamnya KFC aja udah gitu. Yeah. Oh, sambalnya ada dua, yaitu sambal mata sama sambal korek. Terus kayak di saset gitu deh. Iya, sambal sasetan. Sambal mata di saset. Sempet gue mikirnya itu ini saos. Iya. Terasa aja gitu. Sekarang udah nyampe kita di drive-thru-nya. Rame ya kayaknya mau nyobain itu deh. Iya bener, sambal korek. Sama tanya sama mbaknya kapan collab sama Opa Nasar Kiyowo yang keluar. Oh iya, nanti tanya ya. Halo. Mbak, mau nyobain yang saus baru itu, yang sambal mata sama sambal korek ada nggak? Sambal korek. Itu dia paket ya? Iya, sambalnya aja namanya. Oh. Jadi gimana? Oh, beli paketnya yang nasi biasa? Nasi biasa. Gue yang ayam spicy. Gue ayam spicy paha atas. Apa sih nama paketnya kalau KFC? Panas nih. Super nasi lagi. Super besar. Mbak, paket di KFC yang nasi ayam tuh apa sih namanya? Besar, itu ada bacaannya tuh super besar. Super besar ya? Dua spicy paha atas. Yang dua crispy. Kita adanya crispy loh, original maaf. Oh iya, sorry. Original. Ketawa anak McD lo parah banget. Baik sampai ngomong kita tidak ada crispy ya, original. Tadi ngomong perasaan cewek di dalam sambil ngangkat kaki di meja. Nyantuy. Bos, nyantuy. Kemayang lagi gua. Mas, KFC kapan collab sama Opa Nasar Kiyowo? Kapan collab sama Opa Nasar? Itu bener. Itu beneran enggak sih? Oh, lucuan aja itu. Ya. Sampai masuk lambe tura. Kirain beneran. Ternyata hanya lelucon guys. Kok gak beneran ya? Nah, kalau beneran itu gue yakin. Soalnya kan viral tuh gue yakin. Iya. Coba lah KFC bikin lah. Tapi kalau McD kan ex BTS kan ini Chaejun sama Sweet. Chaejun sama Sweet Chili. Iya, kalau KFC apa? Sambal rendang. Ya, Nasar orang mana ya? Opa Nasar. Kayaknya bukan orang Sumatera deh. Enggak tahu juga. Sudah enggak sih? Gue gedong, Bo. Oh, ini saus tahu. Pencet-pencet deh. Oh, iya, saus. Lu ambil satu-satu, Gi. Ya udah emang ini lagi ngambil. Mata. Mana punya gua? Korek. Oh, kayak panic buying. Oh, dapet gua. Dapet gua. Banget. Kalau orang kan panic buying-nya kan beer brand. Kita sambal korek. Ini crispy. Original. Ini original juga. Dia mah quality control sama dia yang banyak kulitnya diambil pasti. Dikeker sama dia. Kita hobi empah. Gak ada lagi itu, sambil. Tapi kok spicy-nya warnanya... Iya, kayak spicy ori. Spicy gak nih? Ini crispy. Hah? Crispy itu spicy? Gimana sih, bingung gua. Oh iya, ini yang ori. Gua bukan anak KFC. Dua spicy, atas. Yang dua crispy. Eh, plat, itu. Cuci tangan dulu. Mana yang korek, mana yang mata? Coba dibaca dulu ada ini apa. Ini yang aja. Mata, ini yang korek. Salah satu, mata dulu. Mata itu ada bawang merah 35%, minyak nabati, air, cabai, serai, ketombrang, gula, garam, daun jeruk, penguat rasa, penstabil, pengawet natrium benzoat. Mata tuh. Mata. Sama ini juga. Tapi tidak ada serai, tidak ada itu. Pasti beda. Beda, ada air, cabai, minyak nabati. Energi dari lemaknya 110 kalori. Oh iya. Singerti. Singerti loh. Itu efek apa buat tubuh tuh? Aduh, pedes guys. Oh serius? Ini yang mana dulu nih? Korek. Korek dulu ya. Okay. Enak. Aduh, sabar dong. Enak guys. Ada cabenya beneran cuy. Jadi ini sambal beneran, cabai beneran. Tapi dimasukin kemasan gini. Oh iya. Sambal korek pedes loh. Iya, pedes. Aduh, minyaknya banyak banget. Iya, ini mau dituangnya kemana masalahnya? Udah, gua udah. Terus sini ya. Nuh, sambelnya guys. Iya guys, sambelnya. Jadi ini beneran sambel ya, bukan saus ya. Yeah. Jadi kita salah guys. Aduh, kayaknya mantep nih. Cobain dulu lah sambelnya. Pedes kan?
Parah, tadi gue udah cobain. Enak banget. Enak kalau ini. Langsung makan, guys. Makasih deh gue. Satu kulit. Bismillahirrahmanirrahim. Gue udah makan lagi. Enak banget ya. Enak banget. Enak banget, jujur. Wow, sampai ini hilang sih aku marah ya sama kayak cip. Parah. Dan ini kan kita bisa beli sambelnya doang. Jadi emang kalian terserah mau pesan menu apa yang di KFC, kalian bisa tambah pakai sambelnya. Jadi bukan paket khusus gitu loh, guys. Aromanya pedes banget ya, aromanya. Enak banget. Pokoknya sampai ini hilang aku marah KFC titik. Karena enak banget. Datengin kantor pusatnya. Buset dah. Parah, enak banget kan? Pedes. Tapi kayaknya KFC pernah ngeluarin sambal mata deh. Ya sambal korek ini deh. Enggak. Kayak gue pernah makan sambal-sambalan kayak gini di mana ya? Ada entah KFC entah McD ya, gue lupa juga. Semua sambalnya enak banget asli. Enak. Tapi tetep ya? Asli apa? Rasa sambal apa namanya, sambal instannya tetep, maksud gue? Enggak instan loh gitu. Iya gitu. Iya. Bukan yang rasa yang otentik banget sambal korek. Enak banget. Parah, enak banget. Jujur ya kalau, aduh beneran nih kalau KFC kepikiran bilangin ini marah gue. Kepikiran aja lagi bikin sambal kayak gini. Ini satunya 5.000. Hah? Satu sambel. 5.000. 6. Hah? Sama pajak. Belum sama pajak ya. Mungkin 6 pajak 6.000 ya. Iya. Tapi lu ngerasa enggak sih? Apa? Rasanya itu cepet hilang gitu bumbu sambelnya. Iya. Ya. Kayak pedesnya enggak bertahan lama. Iya. Kayak pedes bohongan anjay. Pedes bohongan gimana tuh? Ini buat yang enggak suka pedes oke nih. Tapi yang buat yang suka pedes juga oke banget. Iya. Netral. Bisa gitu ya? Sekarang gua mau coba sambel mata. Sambel mata. Oh, bentukannya hampir mirip. Sambal mata sih bener. Tapi hampir mirip ya. Coba ya, gue cobain sambal mata. Sambal mata ya, Tok. Gue mau cobain. Beneran mata sih. Si keren banget. Serainya kuat ya. Parah. Keren tapi... ya. Tapi mirip ini ya, kuah soto Indomie. Asli. Indomie soto. Iya, asli, percis. Asli, bener. Percis no debat, guys. Indomie soto. Banget. Enak. Enak, gue suka. Seger, guys. Suka. Mantep. Gila, dulunya enak gimana dong? Kan lagi cobain sih. Tapi ini lebih pedes korek, tapi lebih menyengat mata. Jadi nasi gue langsung berasa kurang loh. Asli. Nasi gue ini ya, nambah nafsu makan banget. Jadi dia tipenya bukan di cup-cup ya. Iya. Sambelnya bagus. Tapi nih, menurut gue harusnya KFC bikin ini jadi rice box. Rice box pakai sambal mata atau enggak, pilihannya sambal mata atau enggak sambal korek. Boleh, tapi takutnya sedikit lagi. Ini pun kalau kita minta rice bowl-nya dia bisa kan kita tambahin sambal ini. Oh, turun tadi rice bowl. Iya. Ada enggak sih? Ada, Yang selain oriental itu. Udah aduk-aduk, Kak. Belum mantap banget. Bilang aja pesan rice bowl tapi enggak pakai sausnya. Sambal gue udah kering, udah habis, bener-bener habis, lihat deh. Sambal mata gue juga. Emang bener-bener menambah nafsu makan banget. Pol. Gua kayaknya karena ada sambal ini kemungkinan besar gua akan kalau pengen fast food ke KFC deh. Paham. Karena emang bener bikin lagi ya, ayamnya enak. Tapi kalau yang sambal mata, dia lebih otentik daripada yang korek. Iya. Tapi, ya bedanya sama sambal mata yang asli itu ya dia nggak ada bawang-bawang yang kasar. Kalau sambal mata asli kan potongan-potongan tuh ingredients-nya. Kalau ini kan hampir jadi kayak saus. Hampir jadi kayak sambal ulek. Iya. Tapi ya hanya sama persis. Tapi rasanya mantep, otentik sambal mata. Oke, guys, kita udah selesai makannya. Kesimpulannya enak banget. Parah. Dan kalau ditanya kalau lapar sekarang mendingan ke yang itu apa yang ini? Yang ini. Oh iya. Ini benar-benar terus pakai saus ya? Pakai sambal. Makanya kalau misalnya sambalnya enggak ada, ke yang itu lagi. Kalian wajib banget cobain. Wajib banget cobain, enak. Enak banget. Jadi sensasi ada makan KFC-nya tuh kayak jadi Indonesia banget. Iya. Tadinya underestimate ya, maksudnya kayak kok di kemasan sih. Iya, gitu. Terus ngeluarin kayak fast food ngeluarin sambal rasanya pasti kayak ala-ala doang gitu ternyata. Dan menurut gue porsi sambelnya pun pas kok untuk makanan satu nasi KFC dan satu ayam KFC. Banyak. Soalnya sambelnya gede, nggak yang sambel kecil gitu nggak. Becul. Yaudah,
sekian video dari kita. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, comment, dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa subscribe karena itu bentuk support dari kalian untuk kita. Sering. Oke, okay, see you next video. Bye-bye. Kita tuh kenapa ya kalau ketemu makanan enak tuh jadi kayak fokus makan dulu. Iya, gitu. Langsung kayak langsung gak...